Lagi ngapain, Ji? Ini ngajarin baris berbaris. Baris berbaris? Kok kue baris berbaris? Ajarin aku juga dong. Emang kamu kue? Ji, ini aku ambil satu boleh, Ji, ya? Eh, jangan! Aduh, belum selesai aku ini. Malah ngambil pakai tangan kiri lagi. Iya, maaf. Emang kamu lagi ngapain sih sebenarnya? Ini aku lagi nyusun ini. Tadi kan bentuknya lingkaran. Iya. Terus aku potong-potong, aku jadiin persegi panjang. Oh, tapi kayaknya nggak ada gunanya deh. Ah, kamu malah ngatain. Ya udah, nggak aku bagi deh. Jangan. Ini bagus banget sih, deh. Ini jadi lebih bagus kok. Nah, bisa aja. Ya udah, ambil. Oke. Bisa, Ji. Hai sahabat edukasi, itu tadi ya teman-teman kita tadi itu sebenarnya mereka sedang mencoba untuk membuktikan rumus dari luas lingkaran. Seperti apa? Jadi kita bisa memotong lingkaran itu menjadi juring-juring yang sangat kecil, kemudian kita susun sehingga itu membentuk sebuah bangun datar yang kita kenal dengan nama persegi panjang. Nah, ketika persegi panjang, ketika bentuknya menyerupai persegi panjang, kita tahu bahwa persegi panjang ini mempunyai rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, di mana ketika juring ini kalau kita susun, panjang yang dimaksud itu adalah setengah dari keliling lingkaran tersebut. Kemudian lebarnya itu adalah panjang dari jari-jari lingkaran tersebut. Jadi, luas persegi panjang itu panjang dikali lebar atau setengah keliling lingkaran dikali dengan jari-jari. Sama dengan setengah dikali 2πr dikali dengan r. Sama dengan πr kuadrat. Maka dari sinilah kita temukan bahwa rumus luas lingkaran sama dengan πr kuadrat. Nah, sekarang kita akan lihat sebuah contoh soal yang luar biasa. Di pusat sebuah kota, rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran juga berdiameter 28 meter. Berarti kalau dari atas kalau kita lihat kayak bentuknya kayak donat gitu. Jika di luar kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp6.000 per meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput itu? Nah, di sini kita lihat. Cara menyelesaikan permasalahan itu mudah saja. Yang harus kita lakukan adalah mencari selisih luas lingkaran yang besar, luas lingkaran taman, dan luas lingkaran kolam. Kita hitung dulu luas lingkaran taman. Jari-jari dari lingkaran taman itu adalah setengah dari 56 meter, karena 56 meter adalah diameternya. Artinya jari-jari lingkaran taman adalah 28 meter. Maka luas lingkaran taman adalah πr kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali dengan 28 kuadrat. Luas taman sama dengan 2464 meter persegi. Sekarang kita menghitung luas dari lingkaran kolam. Lingkaran kolam itu jari-jarinya adalah setengah dari 28 meter. Artinya jari-jari lingkaran kolam itu adalah 14 meter. Maka luas lingkaran kolam adalah πr kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali dengan 14 kuadrat. Sama dengan luas kolam adalah 616 meter persegi. Selanjutnya kita mencari selisihnya. Selisih antara lingkaran taman dengan lingkaran kolam, yaitu 2464 meter persegi dikurangi dengan 616 meter persegi sama dengan 1848 meter persegi. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk ditanami rumput, jadi ini lingkaran taman, kolam, pinggir-pinggirnya rumput, banyaknya rumput yang akan digunakan atau biayanya adalah luas rumput dikali dengan biaya per meter persegi. Nah, luas rumput tadi adalah 1848, kemudian biayanya adalah 6.000 per meter persegi. Oleh karena itu, dikalikan 1848 meter persegi dikali dengan Rp6.000 per meter persegi sama dengan Rp11.088.000. Biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput di taman kota tersebut adalah Rp11.088.000. Oleh karena itu, kalau tamannya sudah jadi, dilarang untuk menginjak rumput.
Karena rumput itu harganya 11 juta, mahal, dibuat dari pajak kita, jadi harus kita lestarikan. Oleh karena itu, sahabat edukasi, sampai di sini kita sudah bicara tentang keliling lingkaran, luas lingkaran, kita sudah bicara juga tentang unsur-unsur lingkaran. Dan penting untuk kita untuk mengetahui, menjaga fasilitas publik, jangan injak rumput sembarangan, karena semua itu adalah milik kita bersama harus kita jaga, seperti kita menjaga semangat kita untuk belajar matematika agar menjadi orang yang mantul, manfaat, betul.